gimana nih, melalui ibadah, filosofinya itu buka-buka ini susah banget. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Banyak banget cobaan yang mendera, yang datang. Fitnah sana sini dari oknum-oknum yang gak suka. Jumpa lagi guys dengan kita, tentunya masih dengan Lesti dan Bilar, yang hari ini masih dalam suasana anniversary yang ke-9 bulan. Tentu sesuatu yang sangat menarik sekali. Apalagi tadi terkuak dari kanal YouTube Rizky Bilar yang memberikan surprise. Ya bukan Rizky Bilar yang kasih surprise guys, tetapi Dedek Lesti memberikan surprise terindah bagi kekasihnya tersebut. Dedek, makasih ya udah nemenin sampai saat ini. Ya, surprise yang akhirnya membuat Rizky Bilar semakin mengerti hadirnya Lesti dan berterima kasih telah menemaninya sejauh ini, selama ini. Namun yang paling menarik, kita tahu bahwa Rizky Bilar rupanya juga telah menyiapkan surprise spesial untuk kekasihnya itu. Namun kita masih bertanya-tanya, apakah hal tersebut yang disebutkan oleh Rizky Bilar bahwa akan ada surprise untuk sang kekasih. Dan betapa besar Lestar, tapi Lestar lovers ini punya akar yang kuat. Ya, seusai foto priwet mereka terkuak, kini nyatanya Valdi pun menguak. Kejutan yang sangat luar biasa melebihi boneka Ilal, ya. Apa itu? Nantikan dong, ya, nantikan. Benarkah yang dimaksud oleh Valdi kejutan atau surprise yang spesial tersebut adalah rumah mewah yang telah disiapkan oleh Rizky Bilar untuk ditempati dengan kekasihnya tersebut, hadiah mewah yang disiapkan untuk Lesti tersebut. Tentu hal itu mengundang perhatian kita sekalian akan surprise Rizky Bilar yang dipersiapkan di momen anniversary-nya kepada kekasihnya Lesti Kejora. Tentu semua pada traveling, tetapi apa yang diungkap oleh Valdi semakin menjelaskan teka-teki yang membuat kita semua penasaran. Tentu semua pada menunggu apakah surprise Rizky Bilar tersebut akan membuat kita semua baper abis seusai dirinya mendapatkan surprise dari kekasihnya yang menyulap kamarnya menjadi kamar Naruto. Tentu hal itu menjadi sesuatu yang spesial dan hal yang paling menarik di momen anniversary mereka yang sudah berusia 9 bulan. Harapan kita, harapan Lesnar tentunya ingin melihat kebersamaan mereka berdua, yakni Lesti dan Bilar, menjadi pasangan sah dan halal, jadi keluarga yang akhirnya mengikat janji suci. Tentu di momen anniversary yang ke-9 bulan ini, kita semua punya harapan bagi kebahagiaan couple cute kita. Tentunya hal itu juga berlaku bagi kita sekalian. Makanya agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru mereka berdua, yakni Lesti dan Bilar, jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini. Caranya cukup mudah, dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar notifikasi terbaru terupdate Lesti dan Bilar kalian dapatkan update-nya setiap saat, tentu dari kita untuk kalian semua. Itu saja, jangan lupa juga agar nantinya di momen anniversary yang ke-9 bulan ini tambah seru, lupa kalian juga
silakan memberikan komentar dan tentunya ucapan anniversary yang ke-9 bulan bagi Lesti dan Bilar. Itu saja, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.